ulangi langkah tersebut sesuai dengan sejumlah direction atau splitting yang tadi diproses. Jadi ini bisa di hidden terlebih dahulu setelah sebelumnya mengaktifkan main assembly, lalu aktifkan walk dan kembali ulangi. Oh ya, proses pembuatan parting face ini tadi itu boleh juga dilakukan di dalam part surface part ini. Jadi ini tadi saya terlewat. Ataupun seandainya ini diabaikan, ini juga tidak masalah. Namun di sini untuk parting surface itu tidak terpisah dari ini file walk. Oke, tidak masalah. Kemudian ulangi proses yang sama, pilih export new part, kemudian pilih target assembly-nya. Jika tadi R, sekarang kita pilih nama baru cavity L. Kemudian pilih face ini split 2 dan secara otomatis dia akan select seluruh face termasuk ke parting face dan segala macam. Tinggal klik OK. Lalu body atau file walk bisa di hidden dan kembali ulangi dengan cara yang sama. Oke. Itu ada geometri yang sepertinya salah. Oke. Itu bisa dihapus secara manual dari sini atau saya kembali ke aktifkan ini. Oke. Ya. Jadi bagian ini tadi termasuk yang ditutup. Ini saya revisi, seharusnya ini dibuang saja. Nah, seperti ini. Kemudian kembali masuk ke assembly dan seperti terlihat begitu saya lakukan sedikit modifikasi di bagian hasil cut aktif tadi cavity R dan L ini ada warning membutuhkan update. Jadi ini saya aktifkan ke yang lain lebih dulu agar file walknya bisa di hidden. Ya, lalu klik kanan untuk update and disassociate. Oke. Update and disassociate. Oke, ini kenapa tidak bisa muncul karena di sininya di hidden. Jadi seperti ini.
Oke, ini perubahan yang terjadi tadi. Yang tadinya di sini ada lubang, ini dibuang. Kemudian saya aktifkan part KVTL, lalu buat sebuah sketch di plan set Y. Lalu buat kotak kembali. Ini tadi 175, ini 120. Oke, bisa dicek. Ya. Klik OK, lalu ulangi membuat extrude new mid plane. Oke, lalu cut. Arahnya kebalik. Di sini menjadi berlubang karena kurang tebal. Jadi ini saya jadikan 80. Mungkin untuk yang L tadi juga ya, atau yang R tadi juga ini harus disamakan. Oke. Masih tersisa satu. Cut aktif. Sub assembly, nah seperti ini. Ini nama disesuaikan aja dengan sesuai kebutuhan. Lalu pilih geometrinya sesuai dengan direction, lalu klik OK. File work bisa di hidden dan kembali buat sebuah stock. Oke. Lalu buat new extrude, klik OK dan cut. Seperti ini. Jadi ini kira-kira prosesnya. Oh ya, kita bisa tambahkan sedikit step di sini. Simatron menyediakan fitur bernama Add Wedge. Jadi pilih Add Wedge, kemudian pilih reference yang mau ditambahkan wedge. Di sini kita bisa pilih geometrinya circle ataupun box ataupun enclosing polygon sesuai dengan kebutuhan. Bisa juga face contour. Oke, ini saya gunakan box saja. Kemudian saya tambahkan offsetnya 4 mili, lalu tingginya ini saya buat ini 20,
Kemudian saya tambahkan radius. Jadi di bagian pojoknya ini saya mau ada radiusnya. Lalu klik OK. Dan hasilnya seperti ini. Ini sudah satu objek. Lalu, karena secara otomatis di sini hasilnya ini lebih besar karena ada wedge, tambahan wedge, kita bisa lakukan cut sekali lagi. Ini di cut dengan ini. Jangan lupa ininya pilihan keep cutting object. Di sini secara otomatis untuk versi ini dia keep cutting object. Jadi hasilnya seperti berikut. Nah, seperti ini. Kembali saya ulang untuk bagian yang sebelahnya, sisi yang lainnya. Cut. Lalu pilih ini dan klik OK. Seperti ini. Oke, jadi ini cara pembuatan core dan cavity serta slider. Namun karena tadi di benda kerja ini ada satu geometri di sisi tengah, nah ini untuk bisa menampilkan ini kita harus hide show di group atau di set parting di bagian tab parting di sini. Lalu ini saya bisa buat satu buah direction baru gini, misalnya ke atas. Ini saya langsung OK saja, jadi agar dia jadi satu objek saja seperti ini. Pada dasarnya arah bukaannya nggak terlalu masalah dia kemana. Lalu berikutnya adalah bagian yang berlubang ini saya buat face tambahan terlebih dulu. Jadi ini saya buat sweep di bagian sini. Lalu kembali ulang parting, dan ini langsung aja masuk ke sini semua seperti ini. Berikutnya kembali lakukan cut aktif, export new part, kemudian tentukan target assembly nya atau ini saya sebut saja send core misalnya. Seperti ini, lalu klik OK dan
Ini bisa di hidden. Lalu kembali buat sebuah sketch di sini. Klik OK. Lalu buat sebuah new extrude dan kembali lakukan cut. Nah, seperti ini. Oke, karena ternyata ukurannya ini seharusnya lebih kecil. Jadi tadi pada saat membuat sketch ini bisa dimodif, dibuat saja lebih kecil, lebih pendek, misalnya segini 120, lalu yang ini misalnya 80. Oke. Seperti ini, tinggal nantinya ini di-cut. Jadi ini di-cut dengan ini. Nah, di fitur baru ini memberikan saran bahwa ini kondisi seperti ini lebih baik di-cut dengan surface saja. Oke, mungkin di versi terdahulu tidak terdapat fitur seperti ini. Oke, saya ulangi satu proses untuk yang KVTR. Cut. Filter objeknya saya pilih yang ini. Kemudian di sini cutting with this object will increase the file size. Perform cut with face instead. Yes. Klik OK. Hasilnya seperti ini. Oke, jadi kira-kira seperti ini untuk tutorial kali ini. Secara geometri ataupun secara konstruksi, mungkin langkah yang saya lakukan ada yang belum sesuai, jadi mohon dimaklumi karena di sini saya hanya ingin menunjukkan untuk fitur penggunaan ataupun penggunaan menu yang ada di Simatron. Jadi ada beberapa sisi yang cenderung saya abaikan dalam hal ini konstruksi dan hal-hal teknis yang secara spesifik berkaitan dengan untuk contoh kali ini adalah casting. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dengan selalu rajin mencuci tangan dan kenakan masker jika Anda beraktivitas di luar ruangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba. Saya Hari. Salam safe and calculate.